Oke lah, let me shopping apa? Iya. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Musa chicken. Apa ya, Korean food tambahan. Ini ada Australia Korean food yang dimakan. Menu pertama. Mari madang. Satu baru. Menyala ya. Aku menyala. Jadi hari ini kita mau makan dulu. Terus mau ke pantai. Ke pantai, Brighton. We want to see a beach. Gimana ya rasanya ke pantai tapi kita pakai jaket-jaket gitu, gimana? Makan. Jojo, sini kita coba dimsum. Kurang lebih sama sih, cuman lebih gendut-gendut. Sekarang kita di tempatnya orang-orang tajir nih. Orang-orang tajir di sini tinggalnya. Wih, rumahnya bagus ya nih. Mataharinya di belakang. Tuh, rumahnya bagus tuh. Rumahnya bagus-bagus dan punya garasi, punya. Burungnya bagus. Kamu mau lihat yang lebih bagus enggak? Warnanya pink hijau tuh. Oh iya ya, burungnya warnanya pink hijau, cuy. Mana tadi? Kata-kata hari ini, Bu Lina. Ibarat kata. Udah. Ini jadi kita udah sampai di Brighton Beach Rainbow House. Inilah rest house-nya. Ini lebih kayak toilet warna-warni ya. Kecil-kecil, kayaknya toko deh yang. Mungkin ya, I don't know. Lina mau beli kentang goreng seharga 100.000. Ini kentang gorengnya guys, lot of rice 100.000. Itu yang large $7.50 ditambah saus-sausan jadi $9 lebih. Saus kalau di Indo gratis. Kalau di sini bayar. Cuman udah lapar nih. Ada burung di stasiun tapi kok kayak nggak ada tai burung ya? Dia kupu pada tempatnya. Weh. Mana coba lihat dong, kasih nampak dong. Agak susah nih.
Nah. Kamu tadi nyari ee burung. Iya. Oh ada ee burungnya di meja. Ini nih minta yang enak banget. Ya kan? Crispy banget, guys. Balapan sama burung ya? Yang balapan sama burung kamu? Gak apa-apa lah. Kasian dia. Morning guys. Hari ini kita akan menjajal daerah salju. Di tempatnya di mana ya? Daerah salju. Momonbulan. Itu di sekitar 3 jam dari kota Melbourne. Dan kita udah ready sih. Ready. Yes, ini sudah setengah perjalanan sih sebenarnya. Cuman karena gue tadi tidur, gue baru nge-vlog nih perjalanannya nih. Kurang 1 jam lagi, dikit lagi nyampe 93 kilo. Totally sebenarnya kita berangkat jam 7 dan arrivalnya masih 10.47. Wow. Berangkat jam 7, sekarang udah 9.45 di sini, guys. Lama juga ya. Gaskan, bosku. Akhirnya kita sampai di tempat saljunya Mont Blair, dan ini sangat-sangat dingin sampai. Wow, ini sudah mulai orang main ski dan ini suasananya sekarang berkabut dan sudah salju, tapi untungnya lagi nggak turun salju sih. Sekarang kita parkir terus mau ke tempatnya, ke tempat main-main wahana saljunya pakai bus. Pulang. Apa? Orang udah pulang gitu. Iya, kita kesorean ya. Halo. Cok, dukur yang. Ini tinggi banget, yang. Matilah aku, mati. Yang pegang yang. Mati kon, aku gak mau lihat bawah. Tapi di bawah kena, tapi di atas kepala aku kena salju. Yang. Kita gak berdua doang. Halo, siapa nih? Halo, Zak Nolulevi yang lihat. Iya. Gak pakai kupluk. Wah, lin. Berhenti tiba-tiba di tengah. Ya Allah. Jalan sini. Jalan. Oh, udah jalan lagi yang. Ada anget dikit. Sini kita keluar. Terus lepas baju. Wah, jangan ntar gue hipotermia, cuk. Ya udahlah, main aja, main salju aja di luar abis ini, guys. Go outside untuk mengetes diri. Suhunya by the way sekarang sudah 2 derajat Celsius ya. Dan pandangan jaraknya paling 10 meter ya. Nih.
tuh. Mano. Mano. Apanya? Ya kalau foto jadi kurang bagus. Putih semua. Coba kamu kalau di situ. Iya ya. Gak kelihatan backgroundnya ya. Weh, ada orang tersesat kan? Hai, Indo kah? Indo kah? Oh, santai kali ya bang nih. Tidak dingin. Tidak dingin kah? Oh, gila, gila. Kamu mau coba outfit Lina hari ini di dingin? Sepatunya apa itu? Marpes. Terus kupluk kupluk. Zara. Jaket. H&M. Itu. North Face. North Face gila. Total total outfit dinginnya berapa nih? Tidur tidur tidur. Kena hipotermia tidur. Jaketnya apa nih bang? Jaketnya Calvin apa? Klein. Klein. Sarung tangannya apa bang? North Face. Celananya apa bang? North Face. Sepatunya apa bang? North Face. Kaus kakinya apa bang? North Face. Bukan. Oh, bukan. Decathlon. Decathlon. Nah, abang ini abang nih. Abang. Abang. Sepatunya, sepatunya apa? Apa bang? Jordan. Aneh, Cuk. Aneh. Udah enggak jelas, Cuk, sepatunya Jordan. Celananya jeans. Iya. Yeah. Jaketnya apa ini? Jaketnya ini Paris Van Java. Terus dalamnya kaos tok. Iya. Aduh. Ini mesti didorong apa gimana sih? Yang tobogan, jadi berseluncur gitu. Cuman sayangnya kita cuma punya waktu sekali, nggak sekali sih, cuman sedikit. Oke, mungkin kita sudah saatnya harus pulang karena memang udah jam setengah. Not that easy ya? Not that easy. Ini duduk apalagi main ski ya? Susahnya kayak apa ya? Oke okay guys, thank you. Today acara main-mainnya udah selesai. Ini udah jam 6. Kita bakalan pulang. Terus besok kita nanti malam sama besok kita mau prepare untuk lanjut ke Sydney. Sydney. Excited sih karena first time ya. Sama kayak Melbourne nih first time juga. Capek satu aja. Ya kita mau kemana yang? Kan ke sana.